Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita masuk tajuk baru iaitu tambah pecahan muka surat 59. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Tambah 1/3 tambah dengan 1/3. Okey, yang tambah ni bahagian atas saja, yang bawah tak boleh. 3 tambah 3, 6. Tak boleh. Kita atas saja. 1 tambah 1 jadi 2. 3 yang bahagian bawah ni, kalau sini 3, sini 3, sini pun 3. Jawapannya 2/3. Okey, jadi tengok, cikgu tengok soalan ni pun senang je. Takpelah cikgu tunjukkan satu yang akhir. Yang susah sikit. Ya, sebab kat sini ni ada dua tempat jawapan. Okey, 4 tambah 2, 6, 10. 10 dengan 10, 10, sini pun 10. Kenapa ada dua, ada lagi satu ruangan jawapan? Sebab yang ini kita boleh kecilkan. Okey, macam cikgu ajar yang lepas-lepas, kita tengok 10 ni ada tak dalam siper 6? Kalau tak ada, okey, kita baca siper 6. 6, 12. Tak ada 6, lepas 6 atau 12. Jadi, kamu gunakan, kamu kalau nak kecilkan, bahagi dengan nombor yang paling kecil selepas nombor 1, iaitu CP2. Okey. Jadi caranya yang macam cikgu ajar itulah, baca CP2 sampai nombor 6. Guna jari. 2 4 6. Berapa jari? 3. Jadi 10 ni pun 10 bahagi 2 bersama dengan 2 darab berapa dapat suruh. Baca CP2 sampai nombor 10. 2 4 6 8 10. 5 jari. Jadi cikgu harap kamu dapat selesaikan soalan A sampai F. Kalau ada masalah boleh PM saya lah macam biasa. Okey, soalan nombor 2. Isi petak kosong 2A. 2/5, lepas tu dia bergerak 2 kali. Ini 2 kali, 1, 2. Macam biasa, 2 tambah 2, 4, 5. 5 campur 5, 10 ke? Tak boleh. 5, dengan 5, sini 5, sini 5, sini pun 5. Okey. Yang ni 1 tambah 9. 1 tambah 9, kamu ambil je ni. Ni tulis kat sini. Lepas tu campurkan. Yang ini 4/10 tulis kat sini. 5/10 tulis kat sini. Lepas tu tulis jawapan. Soalan seterusnya. Jumlah dua pecahan dalam bulatan putih yang bertentangan sama dengan pecahan dalam bulatan dalam petak hitam di tengah. Lengkapkan. Maksudnya, bulatan putih yang bertentangan. Maknanya ini bertentangan dengan yang ini. Apabila dicampurkan menjadi 7. Contoh, 6 tambah 1 jadi 7. 7/8. Ini 3/8. Yang bertentangan kosong. 3 tambah berapa jadi 7? 3. 4, 5, 6, 7. 4. Jadi 4/8. Ha, macam tu je. Okey? Boleh buat? Yang ni pun sama. Yang bertentangan. 3 tambah berapa jadi 8. 2 tambah berapa jadi 8. Ha, bawahnya 9. Semua buat 9. Yang bahagian bawah. Bahagian bawah apa? Penyebut. Penyebutnya 9. Semua buat 9. Kita tukar bahagian atas saja. Sini 4. 4 tambah berapa jadi 8. Okey? Okey, seterusnya muka surat kita buat muka surat 59 dengan 60. Masih lagi soalan tambah, aktiviti 2. Selesaikan isi petak kosong. Okey. Kalau kamu lihat 1/4 tambah 3/8. Bawahnya tak sama. Bawahnya tak sama. Jadi maksudnya sebelum kamu tambah, kamu kena samakan dulu pembawahnya ni. Ataupun penyebutnya ni. Okey. Contoh. Dalam siper 4 ada 8 tak? Okey. Cuba baca siper 4. 4. 8. Berapa jari yang kamu buka? Okey. 2. Jadi 4 darab 2 dapat 8. Atas pun 1 darab 2. Bawah darab 2 ataupun darab 2. Maksudnya kat sini. 1 darab 2. 2. 2 tambah 3.
5. Bawah kat sini dah jadi 8. 8 dengan 8, 8. Maksudnya kat sini, kalau dalam pecahan, kalau dia punya penyebut ni tak sama, bawah dia tak sama, tak boleh, tak boleh, tak boleh tambah, tak boleh, atasnya ni tak boleh tambah, tak boleh tolak, tak boleh darab semualah. Maknanya kita ke apa-apa, kita kena samakan dulu pembawahnya. Mesti sama. Kat sini 8, mesti 8. Okay? Okay, tiga tunjukkan yang susah, yang yang senang kamu buat ya. Ha, ni boleh lah. Ni boleh buat kan? Ha, tiga tunjukkan ini. Okay, kat sini. Ha, 25 kat sini. 1. Okay, berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini lagi senang, dia ada jawapan dah ni. Ha, kita tengok dia. 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini 5. Lepas tu semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha. Ha. Kan? Ini je kita nak isi. Boleh tak 2 tambah 1 jadi berapa? 5 dengan 10. Tak boleh. Ha. 2 tambah 1 jadi 3. Tapi 5 ni tak... kiranya jadi penghalang lah, tak boleh nak nak tambah. Jadi kita kena samakan. 10 ni ada tak dalam sepi 5? Okey, baca sepi 5. 5, 10. Berapa jari yang kamu buka? 2. Jadi bawah darab 2, atas pun darab 2. Jadi atas jadi 4, mudah darab 2, 4. 5 darab 2, 5 darab 2, 10. 4 tambah 1, 5. Ni 10. Ya, yeah? Boleh? Okey. Untuk soalan yang bawah, kamu kena tunjuk cara dia. Ya, yeah? Tunjuk cara dia. Okey, cikgu buat yang paling susah. Cikgu buat yang paling susah. Okey. 1 per 2 tambah 3 per 10. Okey. Dalam sepi 2 ada tak 10? Okay. Kalau ada, baca sepi 2, 2, 4, 6, 8, 10, berhenti. Okay, berapa jari kamu buka? 5. Jadi 2 darab 5, 1 atas pun 1 darab 5. Cikgu terlupa, kena salin dulu. 1 per 2 tambah dengan 3 per 10. 2 darab 5, 1 darab 5. Okay. 1 darab 5, 5 per 2 darab 5, 10. Tambah 3 per 10. 5 tambah 3 jadi 8 per 10. Okey. 8 per 10 ni kita kena kecilkan tau. Sebab memang macam tu. Kalau kita jumpa yang pecahan yang boleh dikecilkan, kita kena kecilkan. Kena kecilkan maknanya kena bahagilah. Okey, 8 ni ada tak dalam sepi 10? Ataupun 10 ni ada tak dalam sepi 8? Baca sepi 8, 8, 16. Tak ada. Jadi, cikgu ulang balik semula. Bahagi dengan sefe yang terkecil selepas nombor 1. Iaitu bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Yeah? 10 bahagi 2 sama dengan 2. Darab berapa dapat 10? Baca sepi 2. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, 5 jari. 8 bahagi 2 bersama dengan 2. Darab berapa dapat 8? 2, 4, 6, 8. 4 jari. Ni dia. 4 per 5. Okey, cikgu buat lagi satu. Okey, soalan C. Bawahnya tak sama. Okey, 9 ada tak dalam sepi 3? Ada. Jadi, kat sini maknanya kita kena tukar yang kecil ni, kita kena jadikan besar. Okey, tak boleh 9 jadikan 3. 3 ni kita kena jadikan 9. Maknanya baca sepi 3 sampai dapat nombor 9. 3, 6, 9. Okey, buka 3 jari kan. Jadi 3 darab 3. Tiga darab tiga, tiga darab tiga. Dua per sembilan tambah dengan dua darab tiga, enam, tiga darab tiga, tiga darab tiga, sembilan. Jadi, dua tambah enam, lapan per sembilan. Kalau macam ni, lapan per sembilan ni dah tak boleh kecilkan lagi. Sebab lapan tak ada dalam sepi sembilan, sembilan pun tak ada sepi lapan, dalam sepi dua pun tak ada nombor sembilan, tak boleh. Dalam sepi tiga pula tak ada lapan. Ya, jadi inilah yang paling kecil. Okey? Jadi, cikgu harap ada lagi satu soalan. Ini soalan nombor 2.
Oh, soalan yang ni cikgu tak perasan. Maaf ya. Okey, jadi cikgu harap kamu dapatlah selesaikan muka surat 59 dengan 60. Kalau ada apa-apa masalah, boleh PM saya.